Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi't. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang wafat tahun 1206 Hijriah. Tadi siapa saya minta isi tadi? Azmil. Siapa tadi saya minta isi? Dartinta. Berarti ini semua tidak ada sebetulnya. Enggak ada tintanya. Tolong diperhatikan alat tulisnya. Ya. Taib. Sebelum mulai masuk dalam pembahasan kitab Tauhid, seperti biasa ada dua hal yang butuh diperhatikan berkenaan dengan kitab Tauhid sebelum kita masuk membacakan matan. Perkara yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, dan yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf. Perkara yang pertama adalah mengenal siapa penulisnya, dan yang kedua mengenal karya tulisnya. Baik, ini muqaddimah. Mana yang ini? Gak bisa. Ini bisa dibawa masalahnya. Nyangkut. Baik, syukran. Ada dua hal yang butuh diperhatikan. Yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, siapa penulisnya, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Mengenal siapa penulis kitab Tauhid dan mengenal buku kitab Tauhid. Dan ini merupakan suatu hal yang selayaknya diketahui oleh setiap penuntut ilmu sebelum mempelajari sebuah buku. Karena sudah sering kita temukan ada orang sudah selesai mengkhatamkan suatu buku dan dia tidak tahu siapa nama lengkap penulisnya. Siapa nama lengkap penulisnya? Sudah belajar Baikunia, sudah belajar kitab-kitab ya Rosail dan seterusnya, tapi sampai khatam dia sudah mengambil ilmu yang banyak dari penulisnya dan dia tidak tahu siapa nama penulisnya. Ini kan kurang bersyukur, kurang menghargai penulis. Ya. Tidak mengetahui apa-apa tentang penulisnya. Kemudian yang kedua, butuh diketahui tentang musannaf, karya tulisnya. Adapun yang pertama berkenaan dengan al-musannif, ada tiga hal yang minimal harus diketahui. Yang pertama adalah nasab beliau. Yang pertama adalah nasab beliau. Kita tahunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib, siapa nama lengkap beliau? Siapa kunyahnya? Apa nasabnya beliau? Nasab penulis rahimahullah, nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tamimi An-Najdi. Kunyah beliau Abu Ali, dan ada yang mengatakan Abu Hasan. Ya.
Ini nama lengkap beliau, Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ini nama lengkapnya Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kunyah beliau Abu Ali, dan ada yang mengatakan Abul Hasan, dikarenakan mereka berbeda pendapat mengenai siapa nama anak tertuanya beliau. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab punya beberapa anak. Nah, anak yang paling sulungnya, ada yang mengatakan anak paling tuanya namanya Ali, kunyahnya Abu Ali. Ya, ada yang mengatakan yang paling tua adalah Al Hasan, kunyahnya Abul Hasan. Karena biasanya kunyah diambil dari anak tertua, dari nama anak tertua. Iya. Ini nama lengkap penulis rahimahullahu taala. Perhatikan dari sini kita bisa melihat ya. Kunyah beliau Abu Ali dengan Abul Hasan. Ada yang mengatakan Abu Ali, ada yang mengatakan Abul Hasan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang sangat menghormati Ahlul Bait. Orang yang sangat apa? Menghormati dan memuliakan Ahlul Bait. Di mana beliau memberikan nama anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait. Ali dan Al-Hasan. Ya, Ali dan Al-Hasan. Ini nama dari anak beliau. Cuman mereka berbeda pendapat yang mana yang dipakai kunyah, apakah Abu Ali atau Abul Hasan. Cuman dua-duanya ini nama anaknya beliau. Ada anak beliau namanya Ali, ada anak beliau namanya Al-Hasan. Menunjukkan bahwa beliau adalah ulama yang menghormati Ahlul Bait. Kenapa? Karena normalnya seorang akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama orang-orang yang dia kagumi. Ya kan? Punya anak namanya siapa, dia akan mencari nama orang-orang yang dia kagumi, baru dia kasih nama anaknya. Maka di sini beliau rahimahullah memberikan nama putranya Ali, ya, dan yang lain apa, putranya yang lain dikasih nama Al-Hasan, ya, putra lain dikasih nama apa, Al-Hasan. Menunjukkan beliau sangat menghormati Ahlul Bait rahimahullahu taala. Perkara yang kedua tentang beliau adalah maulidnya. Maulid adalah makanul wiladah atau waktul wiladah. Maulid dalam bahasa Arab bermakna tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal lahir. Beliau rahimahullahu taala lahir di Uyainah, di kota Uyainah, tahun 1115 Hijriah. Lahir di kota Uyainah tahun 1115 Hijriah. Ya. Berarti beliau abad ulama abad ke-12 Hijriah, abad 12. Kita sekarang abad berapa? Abad berapa Hijriah sekarang? Abad 15. Berarti 3 abad yang lalu. Ya. Jadi masih dekat, sekitar 300-an. Beliau rahimahullah lahir di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Yang ketiga adalah wafat beliau. Beliau wafat di kota Diriyah, di kota Diriyah pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Jelas? Cara menghafalnya gampang, 12 setengahnya 06. Ya, 1206 Hijriah. Di kota Diriyah tahun 1206 Hijriah. Ini berkenaan dengan penulis. Ini minimal yang kita harus tahu tentang penulis. Sudah banyak buku tulisnya yang kita, karya tulisnya yang beliau yang kita pelajari, maka setidaknya minimal 3 ini harus dihafal. Nama beliau, kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, di mana dan kapan. Kemudian yang kedua, at-ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Berkenaan dengan karya tulis ada sekitar mungkin 3 atau 4 poin yang butuh kita jelaskan. Yang pertama adalah unwanuhu, apa judul dari buku yang kita akan pelajari. Judulnya sebagaimana yang tertera di awal adalah Kitabu At-Tauhid. Ini judulnya, Kitabu At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Ini judul, unwan, judul dari kitab. Yang kedua adalah maudu, apa tema pembahasan buku ini, apa isi penjelasan buku ini. Secara global buku ini berbicara tentang apa.
Kalau kita lihat dari judulnya, jelas sekali apa isinya. Judulnya adalah apa? Kitab At-Tauhid. Berarti apa isinya? Apa isinya? Ya, tentang tauhid. Tentang apa? Tentang tauhid. 6. Kalau begitu apa pembahasannya? Kita gambarkan global dulu. Tauhid terbagi 3, kan begitu? Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan apa? Tauhid al-asma wa sifat. Baik. Nah, isinya kitab tauhid ini, karena judulnya kitab tauhid, apakah isinya ini mencakup tiga-tiga kitab tauhid, apa tiga jenis tauhid di dalamnya akan beliau bahas? Jawabannya bahwa bisa kita katakan 80% 80% atau bahkan mungkin 85% kitab tauhid ini membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Ini isi sebagian besarnya, 80 atau 85%. 15%-nya sedikit berbicara tentang rububiyah dan juga asma wa sifat. Ada tapi sedikit. Tidak banyak. Itu pun hanya global saja. Itu pun hanya apa? Penjelasan rububiyah secara global dan penjelasan asma wa sifat secara global. Adapun di tauhid uluhiyah beliau merinci dengan sedetail-detailnya. Maka maudhu tema pembahasan kitab tauhid adalah tauhid al-uluhiyah sebagian besarnya, dan sebagian kecil tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagian kecil cuman beberapa bab, tidak sampai 10 bab. Kitab tauhid ini kan sekitar berapa? 76 bab kalau enggak salah ya. Saya 76 bab. Berapa bab kitab tauhid? Nah. Seingat saya 76 bab. Belum punya bukunya semua? Kan ada matan-matan kecil itu kan? 67 kebalik. Saya katakan tujuan. Yang benarnya 67 bab ya, kebalik. 67 bab dengan menghitung kitab tauhid di awal sebagai bab 1. Ya. Sebagian mengatakan kitab tauhid itu sudah dihitung bab 1. Sebagian mengatakan bukan. Bab 1-nya dimulai di bab setelahnya. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau dihitung kitab tauhid sebagai satu bab, maka totalnya 67 bab. Kalau tidak dihitung berarti 66 bab. Iya. Ini tema pembahasan kitab tauhid. Jadi kalau ditanyakan apa isinya kitab tauhid itu? Isinya adalah penjelasan tentang apa? Tauhid uluhiyah. Sebagian besar tentang tauhid uluhiyah. Ada sedikit tentang rububiyah, ada sedikit tentang asma wa sifat, itu pun global, tidak mendetail. Yang mendetail di sini tauhid uluhiyah. Kalau ada yang bertanya, kenapa penulis rahimahullah tidak membahas dua ini? Kenapa tidak dibahas detail dua ini? Kenapa justru yang uluhiyah yang ditekankan oleh beliau dalam kitab tauhid? Dikarenakan, jawabannya dikarenakan penulis rahimahullah ta'ala menulis sesuai dengan kebutuhan. Menulis sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran kaum muslimin, ya, pelanggaran kaum muslimin yang ada di zaman beliau, ya, yang ada di zaman beliau itu pelanggarannya merata. Mereka melanggar dalam tauhid rububiyah, mereka melanggar dalam tauhid uluhiyah, mereka melanggar tauhid dalam tauhid asma wa sifat. Pelanggarannya merata di semua pembahasan tauhid, mereka melanggar. Namun dalam dua pembahasan ini, rububiyah dan asma wa sifat, sudah ada buku-buku ulama sebelum beliau, sudah ada, terkhusus buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallahu taala. Mereka berdua sudah fokus membahas detail rububiyah dan asma wa sifat. Sudah ada. Yani seakan-akan beliau mengatakan, saya tidak perlu lagi membahas itu. Kalau kamu mau penjelasan rububiyah dengan asma wa sifat mendetail, baca aja bukunya Ibnu Taimiyah. Saya tidak perlu menulis lagi. Ya, sudah lengkap. Jelas sampai sini? Nah, namun tulisan tentang uluhiyah itu sangat jarang dari Ibnu Taimiyah, jarang sekali. Paling banter yang kita tahu, ya, kecuali sifatnya fatwa ya, kalau fatwa tauhid uluhiyah dari Ibnu Taimiyah banyak. Cuman yang sifatnya karya tulis, yang paling terkenal dari Ibnu Taimiyah dalam tauhid uluhiyah cuman satu. Bukan terkenal ya. Cuman satu yang saya tahu, mungkin ada yang lain. Yang saya tahu adalah Kitabul Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah. Ini kitab Ubudiyah dianggap sebagai kitab level tertinggi dalam tauhid uluhiyah. Di atasnya kitab tauhid.
di atasnya kitab Tauhid. Ini Kitabul Ubudiyah karya Ibnu Taimiyah, bisa dikatakan sebagai puncak pembahasan Tauhid Al-Uluhiyah. Jadi ada karya tulisnya Ibnu Taimiyah tentang Uluhiyah, cuman tidak mendetail. Tidak apa? Tidak mendetail. Maka siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ya, beliau rahimahullahu ta'ala kemudian ketika melihat bahwa belum ada karya tulis detail dalam masalah Tauhid Uluhiyah dari para ulama terdahulu, maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian menuliskan kitab ini. Ya, maka dari maudhu tema pembahasan ini kita bisa melihat apa namanya bagaimana niat seorang alim dalam menulis, bahwa tujuan mereka menulis itu memang karena dibutuhkan. Karena apa? Karena dibutuhkan, bukan karena apa mengasah kemampuan menulis atau yang semacamnya, atau cuman untuk memperbanyak karya tulis, bukan. Tujuan mereka ya murni karena memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Iya. Kemudian kitab Tauhid ini penulis rahimahullahu ta'ala, ini mungkin kita bisa jadikan di yang ketiga mungkin ya. Ya. Sedikit gambaran atau enggak apa-apa kita gabungkan saja di sini. Ya. Penulis rahimahullahu taala mulai menulis kitab Tauhid itu di Basrah. Ketika beliau berada di Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Ya, di Irak, salah satu kota di Irak ada apa? Basrah. Ada Basrah, ada Kufah, ada Baghdad, ada Wasif. Ini kota-kota besar di Baghdad, di Irak. Nah, beliau rahimahullah mulai menulis kitab Tauhid ketika beliau melakukan perjalanan menuju Basrah. Jadi ditulis di tengah jalan. Ditulis dalam perjalanan menuju Basrah. 6. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis Fathul Majid Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Syekh, penulis kitab Abdurrahman bin Hasan. Ya, Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. 6. Kemudian setelah beliau tiba di Najd, kembali ke mana? Ke kampungnya di Najd, beliau rahimahullah menulis ulang kembali kitab Tauhid. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka itu kalau menulis kitab tidak satu kali langsung terbit, enggak. Ya. Kadang berkali-kali direvisi. Jadi revisinya itu bukan terbit dulu baru direvisi, enggak. Jadi sebelum terbit direvisi memang. Apa-apa yang mau dirubah. Sehingga keluar itu sudah sempurna. Ya, seperti Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah imla kepada murid-muridnya bukan satu kali. Ya, tapi berkali-kali. Karena itulah ada perbedaan dalam riwayat periwayatan Sahih Al-Bukhari. Ya, demikian pula kitab-kitab ulama yang lain. 6. Maka ini berkenaan dengan yang kedua, yaitu maudhu tema pembahasan kitab Tauhid adalah kebanyakannya dalam Tauhid Al-Uluhiyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah manhajiyah, metodologi penulis rahimahullah dalam menyusun kitab Tauhid. Ya, metodenya beliau rahimahullah dalam menyusun kitab Tauhid. Metode beliau dalam menyusun kitab Tauhid ini dalam pembahasan Tauhid Uluhiyah ini metode yang belum dikenali dengan metode seperti ini sebelumnya dalam pembahasan kitab Tauhid. Yani beliau yang pertama kali menyusun pembahasan tentang Tauhid Uluhiyah dengan metode seperti ini. Belum pernah ada karya tulis sebelum beliau dan setelah beliau yang menulis pembahasan Tauhid Uluhiyah dengan metode seperti ini. Ya. Di mana para ulama mengatakan bahwa metode beliau ini beliau ikuti metodenya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah terkenal bahwa fikihnya Imam Bukhari, pendapatnya Imam Bukhari terhadap satu masalah itu terdapat di judul bab. Beliau akan sebutkan judul bab, setelah itu bawakan hadis, ya, bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada dari ucapan sahabat atau tabi'in untuk menjelaskan maksud dari judul bab yang beliau sebutkan. Ya. Karena itulah masyhur ucapan para ulama, fiqhul Bukhari fi tarjamatih, bahwa pemahaman Al-Bukhari terhadap hadis itu terdapat dalam judul babnya.
Nah, sama seperti kitab Tauhid, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan kesimpulan yang beliau ambil dari dalil-dalil, beliau jadikan sebagai judul bab. Beliau jadikan apa? Sebagai judul bab. Bab ini, setelah itu beliau membawakan ayat Quran kalau ada, setelah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ucapan sahabat ataupun tabi'in kalau ada. Kalau ada. Sudah sampai sini? Ini manhajiyah penulis rahimahullah, mengikuti metode Al-Bukhari rahimahullah, menyusun kitab Tauhid dengan bab-bab. Di mana dalam kitab Tauhid, saya ingat nanti kita cek lagi. Saya ingat saya tidak ada satupun ucapannya beliau, sama sekali tidak ada. Tidak ada ucapan dari ucapan mulutnya sendiri dari Syekh Muhammad bin Wahab, tidak ada. Yang ada hanya judul bab itu toh, judul bab itu dari beliau, ya, sebagai apa, istimbat dari dalil-dalil yang beliau bawakan, judul bab, kemudian beliau bawakan ayat, bawakan hadis, ucapan sahabat atau tabiin kalau ada. Nah, setelah itu di akhir setiap bab ada namanya al-masail. Al-Masail ini adalah istimbat yang dipetik oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang disebut di atas. Masail. Nah, masail ini penting. Sayangnya di kebanyakan banyak kitab Tauhid yang dicetak itu, matan-matan kecil itu, jadi buku saku kitab Tauhid, sayangnya masail ini dihilangkan. Ya, dan itu apa namanya, merupakan tindakan yang kurang amanah dari pencetaknya. Al-Masail ini di akhir setiap bab itu buah fikirnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab terhadap setiap bab. Dan sampai sini itu bagian dari kitab Tauhid. Dan perhatikan pentingnya ini masail. Kalau kita ingin mengukur apakah kita sudah faham isi bab itu atau tidak, baca masailnya. Kalau masailnya kamu sudah faham, berarti kamu sudah faham tentang apa, isi bab tersebut. Jadi patokan kalau seandainya mau kasih ujian kitab Tauhid, ujiannya adalah di masail. Kalau kamu faham masailnya setiap bab, maka berarti kamu fahami bab tersebut. Kalau ada masail yang kamu belum faham, berarti masih ada yang kamu belum faham di bab tersebut. Nah, ini metode penulis rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid. Jelas ya? Jadi judul bab dari beliau, setelah itu dalil-dalilnya tidak ada dari ucapan beliau. Al-Quran, kalau ada, kalau tidak ada Quran, beliau ambil hadis, ya. Beliau ambil hadis, ya. Kalau tidak ada hadis sahih, beliau akan sebutkan hadis dhaif. Dan ini dari metode lagi para ulama, ya. Sebagaimana disebutkan dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dari para imam, dan Syekh Muhammad Ibn Wahab termasuk muhaddisin. Ya, di mana di antara kebiasaan para ulama, kalau dalam sebuah permasalahan mereka tidak mendapati hadis sahih dalam permasalahan dan ada hadis dhaif, cuman dhaifnya ringan, tidak terlalu berat dhaifnya, maka mereka akan sebutkan. Karena itulah kita akan dapat dalam kitab Tauhid, dalam bab-bab terakhir akan disebutkan hadis-hadis dhaif. Kenapa beliau menyebutkan hadis dhaif? Bukan karena beliau tidak tahu itu dhaif, jelas itu dhaifnya hadis, tapi sengaja beliau sebutkan karena tidak ada hadis sahih dalam permasalahan, dan hadis dhaif tersebut sharih maknanya menunjukkan kepada bab yang beliau inginkan, dan makna hadis dhaif tersebut benar. Jelas sampai sini? Makna hadis dhaif tersebut benar, yakni maknanya benar, walaupun sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Iya. Maka ini sebagai jawaban kalau ada yang bertanya apakah dalam kitab Tauhid ada hadis dhaif? Ada. Ada dalam kitab Tauhid hadis dhaif. Apakah Syekh Muhammad bin Al-Hab tidak tahu itu dhaif? Beliau tahu itu dhaif, beliau muhaddis. Beliau tahu dhaif, tapi sengaja beliau sebutkan. Karena demikianlah metode muhaddisin dalam beristidlal, dalam berdalil. Ya. Dan ini bisa dilihat dari amalan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunan mereka. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan metodologi penulis rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala punya dua keistimewaan dalam kitab Tauhid ini dan juga dalam karya tulis beliau yang lain. Semuanya kalau kita amati, semua karya tulis beliau punya dua keistimewaan yang mungkin ditemukan di ulama lain tapi sangat menonjol pada diri beliau. Keistimewaan yang pertama, beliau rahimahullahu ta'ala selalu menggunakan kata yang sesuai dengan nas Quran atau sunnah. Ya. Jadi diksi yang beliau gunakan, kalimat yang beliau gunakan, istilah yang beliau gunakan itu lafaz syar'i, sesuai dengan Quran atau hadis. Walaupun ada sinonimnya dalam bahasa Arab, beliau tidak pakai yang bahasa Arab. Beliau pakai lafaz Quran. Itu akan nampak nanti keistimewaan beliau rahimahullah. Dan sampai sini, misalnya apa namanya? Nanti akan disebutkan bab
la yus'alu biwajhil jannah biwajhillahi illal jannah. Di akhir-akhir bab kitab tauhid. Ya. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ya. Jelas sampai sini? Ini kalimatnya persis diambil dari hadis yang beliau sebutkan. Ini hadis dhaif, tapi beliau berdalil dengannya. Ya, sampai sini hadis yang dhaif, tapi beliau berdalil dengannya karena itu hadis yang paling sahih dalam bab tersebut. Iya, dalam bab tersebut. Jelas sampai sini? Ini judul babnya beliau langsung ambil dari judul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan banyak berlalu seperti ini, kita akan terangkan nanti bahwa beliau ketika punya beberapa pilihan kata, beliau akan lebih memilih kata yang sesuai dengan yang tersebut dalam Quran atau hadis, bukan kata yang lain, walaupun benar dari sisi bahasa Arab. Ini keistimewaan beliau yang pertama, keunggulan beliau yang pertama. Keunggulan beliau yang kedua adalah beliau akan semaksimal mungkin berdalil dengan Quran. Iya. Nanti tidak ada Quran baru beliau berpindah ke hadis. Jadi selama ada Quran, Quran selalu didahulukan oleh beliau dalam berdalil. Ya. Kalau tidak ada Quran, baru ke hadis, hadis yang sahih. Kalau tidak ada hadis yang sahih, beliau akan berdalil dengan hadis yang dhaif yang maknanya benar. Dhaifnya ringan tapi maknanya benar. Sebagaimana akan datang dalam beberapa bab dalam kitab tauhid, kita akan terangkan nanti. Nah, di antara keunggulan beliau adalah beliau hanya berdalil dengan Quran. Kalau kita lihat dalam usul salasa, dalam salahatul usul itu jumlah hadis dalam salahatul usul tidak sampai 5 biji, semuanya ayat dalil-dalilnya. Ya, hadisnya tidak sampai 5 biji. Hadis Jibril, ya, kemudian hadis ad-du'a wa mukhul ibadah, kemudian hadis man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, kemudian dirwatul jihad, dirwatul islam fi sabilillah, wa dirwatul sanami fi sabilillah. Kalau enggak salah cuma udah sampai 5 hadis dalam salahatul usul, semuanya isinya Al-Qur'an. Iya, maka di antara keunggulan beliau adalah selalu mendahulukan berdalil dengan Qur'an. Kalau Qur'an sudah ada, terkadang beliau tidak membawakan lagi hadis. Tidak membawakan lagi hadis. Iya. Ya, sampai sini di dalam kitab tauhid ini sama seperti itu. Beliau mendahulukan pendalilan dengan Qur'an. Kalau ada hadis untuk menafsirkan ayat, beliau akan bawakan hadisnya untuk menafsirkan ayat. Dan ini menunjukkan kepiawaian beliau, keunggulan beliau dalam tafsir. Kita akan lihat bagaimana keunggulan beliau dalam menafsirkan. Beliau betul-betul menerapkan yang namanya at-tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Qur'an, atau menafsirkan Qur'an dengan sunnah, atau menafsirkan Qur'an dengan qaulus sahabi, atau menafsirkan Qur'an dengan qaulut tabi'in. Tidak ada sedikit pun at-tafsir bir ra'i di sini. Tidak ada tafsir dengan murni pendapat, walaupun dibolehkan pada sebagian keadaan, tapi beliau tidak ada dalam kitab tauhid tafsir bir ra'i. Semua tafsir bil ma'sur. Ya, apakah tafsir Quran dengan Quran, atau tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan ucapan sahabat, atau tafsir Quran dengan ucapan tabi'in. Ya, ini saya kira pengantar berkenaan dengan kitab tauhid sebagai gambaran global supaya kita mengetahui kandungan dari kitab ini. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita masuk ke dalam kitab tauhid. Qala rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mukaddimah ini tidak ada di sebagian nuskhah, di sebagian manuskrip langsung kitab tauhid langsung. Tidak ada mukaddimah seperti ini. Di sebagian manuskrip, itu ada mukaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sallam. Saya lihat dari nuskho yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini, beliau menggunakan nuskho yang tidak ada mukaddimahnya, langsung kitab tauhid. Ya, tapi nuskho yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, nuskhonya beliau ada mukaddimahnya ini. Jadi sebelum kitab tauhid ada mukaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Kitab tauhid. Baik. Dan yang seperti ini, ketika terjadi perbedaan seperti ini, ya kita cuma bisa katakan al-musbit muqaddam ala nafi, bahwa yang menetapkan adanya mukaddimah ini lebih didahulukan dibandingkan yang menafikannya. Ya, wallahu alam bisawab. Iya.
Kata beliau rahimahullah membuka kitab Tauhid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wasallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka mukaddimah dengan empat hal. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah salam. Menurut sebagian ulama, mukaddimah yang ideal adalah mukaddimah yang mengumpulkan empat perkara ini. Basmalah, hamdalah, salawat, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan sudah terkumpul empat ini, sudah itu mukaddimah yang ideal sudah. Baik mukaddimah ketika berbicara atau ketika menulis karya tulis, ini empat perkara. Sebagian mengatakan lima ditambah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sebagian mengatakan mukaddimah yang ideal adalah lima, yaitu basmalah, sebagian mengatakan mukaddimah yang ideal empat, cuman menghitungnya beda. Basmalah, hamdalah, salawat dengan salam digabung, kemudian apa? Dua kalimat syahadat. Ini empat mukaddimah yang ideal. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai mukaddimah yang ideal dalam berbicara atau dalam menulis, setidaknya menghimpun empat perkara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Selesai, itu mukaddimah yang sempurna sudah, empat perkara. Iya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kitab at-tauhid, kitab at-tauhid, kitabu at-tauhidi, kitabu di marfu, di dommah, ya, i'rabnya adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadza kitabut tauhid, ini adalah kitab at-tauhid, hadza kitabu at-tauhid. Nah, apa itu kitab? Kitab secara bahasa bermakna ad-dammu wal jam'u. Ya, ad-dammu wal jam'u, yakni pengumpulan dan mengumpulkan dan menghimpun. Mengumpulkan dan menghimpun. Jadi kitab, kitabu at-tauhid, kitab secara lugatan, secara bahasa bermakna ad-dammu wal jam'u, mengumpulkan dan menghimpun, mengumpulkan dan menghimpun. Ini kitab secara bahasa. Adapun secara istilah, kitab adalah ismun lijumlatin, lijumlatin mukhtasatin minal ilm, minal ilm. Kitab secara istilah adalah nama untuk kumpulan mukhtasa, kumpulan tertentu berupa ilmu, kumpulan permasalahan tertentu seputar ilmu. Jadi kalau dikatakan kitab tauhid, berarti ini adalah nama untuk suatu kumpulan yang berisi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tauhid. Ya. Kalau dikatakan kitab tauhid artinya apa? Ini adalah nama, ya, untuk sejumlah permasalahan yang tertentu, yang terbatas, yakni sesuai dengan judulnya, yaitu berkenaan dengan tauhid. Jadi kitab tauhid artinya kitab yang menghimpun berbagai macam permasalahan seputar tauhid. Jelas? Kitab yang menghimpun berbagai permasalahan seputar tauhid. Adapun tauhid, definisinya secara lugatan, secara bahasa, tauhid adalah masdar dari kata wahada. Masdar dari kata wahada, yuwahidu tauhidan, tauhidan. Masdar, ya, masdar itu kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan. Wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna ja'alu syai'a
wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, atau kalau kita mau simpelkan, mengesakan, menjadikan sesuatu itu esa, satu. Itu tauhid secara bahasa. Tauhid secara bahasa adalah mengesakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, kalau saya mau mentauhidkan azmil di dalam masjid, saya mau mentauhidkan azmil dalam masjid, saya bilang semuanya keluar dari masjid kecuali azmil. Saya mengesakan dia dalam masjid, membuat dia sendirian dalam masjid, tidak ada yang lain. Itu tauhid secara bahasa, mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu, menjadikan sesuatu itu sendirian, tidak ada temannya yang lain. Itu tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syar'an, definisi tauhid secara syariat, istilah syariat, ada dua. Ada definisi am, definisi umum, dan ada definisi khas, definisi khusus. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Definisi umum adalah definisi yang merangkum tiga jenis tauhid. Definisi yang merangkum ketiga jenis tauhid. Jadi tiga jenis tauhid masuk dalam definisi umum. Apa itu? Tauhid adalah ifradullahi fi haqqihi, mengesakan Allah pada hak-haknya dia, hak-haknya Allah, membuat Allah sendirian satu-satunya, tidak ada temannya dalam hak-haknya Allah. Pada apa? Hak-haknya Allah. Membuat Allah sendirian, ifradullah, mengesakan Allah, membuat dia sendirian satu-satunya, tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak ada samanya. Pada apa? Pada hak-haknya Allah. Pada hak-haknya Allah. Nah, hak Allah ada tiga. Itulah tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu haknya Allah. Ya. Jadi kalau disuruh mendefinisikan tauhid dalam artian umum yang mencakup tiga jenis tauhid, ini definisinya pendek, ifradullahi fi haqqihi. Ya. Labas. Ifradullahi taala fi haqqihi, mengesakan Allah taala dalam haknya. Selesai, itu saja. Itu sudah mencakup rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, masuk semua dalam definisi ini. Ini apa? Definisi umum, ta'rifun 'am. Sementara definisi tauhid secara khusus adalah seperti yang beliau sebutkan di Usul Salasa. Apa yang beliau, apa definisinya kita ketahui di Usul, apa ketahui di Usul Salasa? Kata beliau dalam Salahatul Usul, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid secara syariat dalam artian khusus. Tauhid dalam artian khusus adalah mengesakan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah sendirian satu-satunya, tidak ada tandingannya, tidak ada samanya dalam masalah ibadah. Yakni penyerahan ibadah, hanya dia saja yang kita serahkan ibadah kepadanya. Nah, Syekh Muhammad Ibn Wahab dalam karya tulis beliau, mau di Tukawir Larba, di Salahatul Usul, di Kashfu Syubhat, ketika beliau mendefinisikan tauhid, beliau mendefinisikan dengan ini, definisi khusus. Jelas ya? Definisi khusus. Beliau mengatakan tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya apa? Beliau mendefinisikan tauhid terbatas pada tauhid apa? Al-uluhiyah saja. Tidak menyinggung rububiyah, tidak menyinggung asma wa sifat. Jelas? Ketika beliau mendefinisikan tauhid secara khusus, beliau mendefinisikannya dengan makna tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena dari tiga jenis tauhid ini yang paling penting adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Dia yang menjadi penanda orang masuk Islam atau tidak. Jelas? Dari tiga jenis tauhid, yang paling penting adalah tauhid uluhiyah, karena dia penanda orang masuk Islam atau tidak. Ini penandanya, penentunya orang masuk Islam. Karena itulah ketika beliau mendefinisikan tauhid, beliau mendefinisikan dengan bagian terpenting dari tauhid. Ya. Ini salah satu cara mendefinisikan sesuatu, yaitu
ta'rifu syai' bi'a'zami apa arkanihi, mendefinisikan sesuatu dengan bagian terpentingnya. Ya. Seperti dalam hadis Nabi, sallallahu alaihi wasallam, seringkali Nabi menamakan salat dengan kata berdiri. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan salat dengan kata apa? Berdiri. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berdiri di dalam Ramadan? Apa maksudnya berdiri dalam Ramadan? Salat. Kenapa Nabi menamakan salat dengan berdiri? Karena berdiri adalah rukun teragung dalam salat. Kata para ulama, rukun yang terpenting dan teragung dalam salat adalah qiyam. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menamakan salat dengan apa? Dengan berdiri. Ya, para ulama bahas dari 7 rukun fi'liyah dalam salat, mana rukun yang paling penting. Mereka mengatakan yang paling penting, yang paling besar adalah berdiri, kemudian sujud, kemudian ruku, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk, ya duduk tasyahud terakhir. Iya. Yang jelas berdiri merupakan rukun yang terpenting dalam salat. Baik. Ini selesai. Sekarang perhatikan, kita sudah tahu definisi tauhid yang mana dengan semua definisinya. Sekarang muncul pertanyaan. Beliau membuat judul Kitabut Tauhid. Tauhid di sini yang beliau maksudkan makna umum atau makna khusus? Hah? Makna umum atau makna khusus? Hah? Makna khusus. Bukan makna umum. Yang beliau maksudkan dalam Kitabut Tauhid makna khusus, bukan makna umum. Ya, sama sini. Kenapa? Mana buktinya? Kita bisa lihat semua ayat Quran dan hadis yang beliau bawakan nanti. Semua ayat Quran dan hadis yang beliau bawakan, satu hadis terakhir, semuanya berbicara tentang tauhid uluhiyah. Tidak ada tentang rububiyah, tidak ada tentang asma sifat. Menunjukkan judul Kitabut Tauhid, tauhid yang beliau maksudkan di sini adalah tauhid secara khusus, bukan tauhid secara umum. Ya, wallahu alam bisawab. Taib azan dulu. Sekarang angkat tangan mau azan. Ayah muazin, betul. Allah
Kitab Tauhid. Apa yang beliau inginkan dari membawakan judul seperti ini? Kitab Tauhid. Apa maunya beliau? Ingat, semua judul bab yang disebutkan dalam Kitab Tauhid itu adalah maunya penulis. Itu adalah pemahaman beliau terhadap dalil-dalil yang akan beliau sebutkan setelahnya. Ketika beliau mengatakan Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibu thagut dan seterusnya, beliau akan sebutkan 7 dalil dalam bab ini. Jadi beliau akan sebutkan 7 dalil yang mana semua 7 dalil ini mengarah pada judul Kitab Tauhid. Ini perhatikan Ikhwan, ini kita akan bahas Kitab Tauhid bukan seperti ceramah di masjid-masjid masyarakat ya. Bukan. Iya. Kita akan fokus ke pemahaman terhadap isi kitab. Apa maunya penulis? Apa maunya, apa pendalilannya beliau, ya? Apa hubungan dalil ini dengan judul bab yang beliau sebutkan? Ya, apa maunya ini masalah supaya seorang bisa memahami betul isi buku. Ya, isi buku yang difahami tidak melebar kemana-mana. Maka ini mungkin satu bab kita selesaikan satu pertemuan, satu bab selesai satu pertemuan biiznillah, tapi bukan sekarang, pertemuan depan insyaallah satu bab selesai, bisa selesai dalam satu pertemuan karena fokus ke pemahaman terhadap isi kitab saja, tidak melebar kemana-mana. Ya, biiznillah ta'ala. Kitab Tauhid, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid. Apa maksudnya Kitab Tauhid? Apa yang beliau inginkan dengan judul ini? Kata para ulama yang mensyarah kitab ini, bahwa yang beliau inginkan dengan judul Kitab Tauhid adalah beliau ingin menjelaskan bahwa tauhidul ibadah adalah wajib bagi setiap manusia. Itu yang beliau inginkan dari judul bab ini. Ya. Jadi Kitab Tauhid, setelah itu beliau bawakan 7 dalil. Apa hubungannya 7 dalil ini? Untuk apa beliau bawakan 7 dalil ini? Kita akan terangkan satu persatu nanti bahwa 7 dalil ini semua menunjukkan bahwa tauhid ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, itu hukumnya wajib bagi setiap manusia. Karena itulah untuk memahami ayat per ayat dalam bab ini,
setiap kali membaca ayat langsung antum hubungkan dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan tauhid itu wajib. Ayat yang kedua ini dari sudut pandang mana syahidnya menunjukkan tauhid itu wajib, dan demikian seterusnya. Selesai, itu saja pekerjaan kita dalam kitab tauhid sebagai basic dalam mempelajari kitab tauhid. Jelas? Jadi saya ulangi, kitab tauhid yang beliau inginkan dengan judul ini adalah untuk menjelaskan bahwa tauhidul ibadah, karena yang beliau inginkan adalah makna khas bukan makna umum. Baik. Dengan judul kitab tauhid beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid ibadah itu wajib bagi setiap muslim, atau wajib bagi semua manusia. Afwan, wajib bagi semua manusia, bukan hanya muslim, wajib bagi semua manusia. Baik. Tauhid al-ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Saya kira sudah diketahui semua ya. Tauhid ada tiga kan, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat artinya apa? Baik, sebelumnya tauhid itu kan ada dua rukunnya, komponennya. Ada an-nafyu dengan apa? An-nafyu dengan isbat. Kita sambung sini, nafyu isbat. Kalau rububiyah, apa yang dinafikan? Menafikan ada rob lain selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Itu tauhid rububiyah. Menafikan ada Tuhan lain selain Allah dan menetapkan Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Itu pada tauhid rububiyah. Dari kata rob yang artinya Tuhan. Jadi tauhid rububiyah penafiannya adalah menafikan semua rob, menafikan semua Tuhan selain Allah, dan isbat menetapkan bahwa rob satu-satunya, Tuhan satu-satunya adalah Allah Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah adalah menafikan ilahul haq dari siapapun, ya, dari apapun, menafikan bahwa tidak ada satupun sembahan yang hak disembah. Itu nafinya, isbatnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam asma wa sifat ada juga nafi wal isbat. Apa nafiyunya, apa isbatnya? Isbatnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah yang tersebut dalam Quran dan hadis yang sahih. Itu isbatnya. Jelas? Dalam tauhid asma wa sifat, isbatnya adalah menetapkan nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan hadis yang sahih. Itu isbat. Nafiyunya apa? Nafiyu dalam tauhid asma wa sifat ada 4. Ta'til, tahrif, takif, dan tamsil. Ini 4 nafyu dalam asma wa sifat. Nanti akan dibahas di pembahasan tauhid asma wa sifat, beliau akan singgung. Nah, kita kembali ke tauhid ibadah ini. Tauhid ibadah ini ada beberapa nama yang biasa disebut dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku tauhid. Perhatikan ini, pemahaman terhadap istilah juga perlu diperhatikan dalam pembahasan tauhid. Kadang dikenal dengan nama tauhid al-ibadah. Kadang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Kadang dikenal dengan tauhid al-ilahiyah. Al-ilahiyah. Ibadah, uluhiyah, ilahiyah. Ya, sampai sini. Kalau ibadah kan sudut pandangnya jelas. Siapa yang beribadah? Kita atau Allah? Siapa yang beribadah? Kita manusia. Berarti tauhid ibadah adalah mengesakan Allah pada perbuatannya hamba. Ibadah. Sama saja. Kalau uluhiyah dengan ilahiyah itu berasal dari kata alaha, ini fi'il madinya, alaha mudhari'nya apa? Ya'lahu. Ini mudhari'nya ya'lahu. Masdarnya ya'lahu ada 2. Ada ilahan, ya, dan ada uluhan. Ada ilah sama uluh. Ilah diambil ilahiyah, uluh uluhiyah.
Kita sampai sini? 6. Ini dari istilahat yang sebenarnya sama saja semuanya. Iya. Sedikit pantar, saya tambahkan sedikit. Iya. Alihaya Allahu ilahatan wa uluhatan. Afwan. Ilahatan wa uluhatan. Jadi tauhid uluhiyah terambil dari kata uluhatan dan tauhid ilahiyah terambil dari kata ilahatan. Ya, ilahatan. Maknanya sama dari kata kerja alaha. Alaha ya'lahu yang bermakna abada ya'budu. Jelas? Maka tauhid uluhiyah artinya tauhid ibadah. Kembali ke sini. Tauhid ilahiyah maknanya adalah apa? Tauhid ibadah. Sama juga. Jadi ini istilah yang berbeda tapi merujuk kepada musamma wahid. Taib Allahu a'lam bisawab. Cukup dulu sampai sini penjelasan pengantar berkenaan dengan kitab tauhid. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke membacakan maksud dari judul bab dan dalil-dalil yang beliau bawakan. Naqtai bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yuallimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadir 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.